cepat, agresif, dan cerdas. Itulah yang ditunjukkan oleh pemain jebolan timnas U19 satu ini. Ya, seperti yang kita tahu, setelah menjalani laga debutnya melawan Bali United, Bayu langsung menjadi pilihan utama Robert Rene Albert dalam laga selanjutnya melawan Persita Tangerang. Hal yang kemudian dijawab dengan performa fantastis dari bocah 19 tahun tersebut. Performa gemilang yang ditunjukkan oleh Bayu itu sendiri menjadi ancaman berat bagi bek senior Ardi Idrus. Sejak resmi dikontrak Persib Bandung pada 28 Oktober 2020 lalu, pemain jebolan timnas U19 ini baru bisa menjalani laga debutnya di Piala Menpora menghadapi Bali United. Meski dirinya tak bermain penuh dalam laga tersebut, namun performa gemilangnya membuat Robert Rene Albert terpincut kepadanya. Ya, dalam laga selanjutnya melawan Persita Tangerang, Bayu yang dipercaya sejak menit awal pertandingan berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai bek sayap yang hebat. Kecepatan dan juga kecerdasan pemain 19 tahun tersebut sangat merepotkan pemain lawan. Dilansir lapangbola.com, Bayu mencatatkan akurasi umpan 88% dan membuat 3 tackle sukses beserta 1 blok, 3 sapuan, 6 intercept, dan 2 recoveries. Tak hanya itu, Bayu juga berhasil membuat 1 assist matang pada pemain naturalisasi Ezra Walian. Wow, fantastis! Dengan apa yang ditunjukkan oleh pemain asal Banyuwangi tersebut, posisi pemain senior Ardi Idrus dalam bahaya yang besar. Jika pemain muda tersebut mampu menunjukkan eksistensinya, bisa saja dirinya dipercaya terus oleh sang pelatih. Ya, sang pelatih Robert Rene Albert pun tak segan memuji atas performa gemilang yang ditunjukkan oleh pemain 19 tahun tersebut. Dirinya menyebut jika Bayu sangat baik dalam menjalankan instruksi yang ia berikan. Hari ini Bayu tampil di laga perdananya untuk Persib. Kami percaya dengan potensi yang ia miliki, dia bermain dengan baik dan menunjukkan kalau dia punya potensi yang bagus di posisinya. Ungkap Robert Rene Albert dalam konferensi pers usai pertandingan. Ya, jadi itulah pembuktian bek sayap muda tim Maung Bandung. Dirinya masih bisa berkembang lebih baik lagi dan terus menunjukkan performa yang gemilang.